Abis ini bakal ada yang ngomong gitu kan. Jajan dari game. Halo teman nyantai, dimanapun lo bersantai. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, SSP 15/1 sekarang udah susah ya jualnya. Karena itu sekarang gue lagi gunain gems gue untuk beli Pristine Hammer. Dan kita akan lihat profitnya cukup oke gak ya. Oke, sekarang gems gue udah habis, yang gue dapat adalah 166 Pristine Hammer. Kalau gitu kita cek dulu harganya. Kemarin pas item ini pertama kali keluar tuh yang awal-awal summer, gue jual satunya tuh 5 WL, gampang banget ya. Cuma kalau yang untuk sekarang ini, kalau gue lihat-lihat sih 3,5 WL kayaknya. Kalau gitu gue coba cari orang yang berani nawar di atas 3,5 WL dulu kali ya. 100 per 360 berarti 3,6. Ya, boleh lah. Laku lagi 10 per 36. Terakhir 56 per 200. Jadi sekarang yang gue dapat adalah 596 WL dari 830 ribu gems. Karena satu Pristine Hammer itu harganya 5000 gems ya. Berarti bisa dibilang untuk per satu WL-nya gue mengeluarkan sekitar 1300-an gems. 1400 kurang dikit kayaknya sih. Berarti emang jelas lebih bagus daripada jual SSP 15/1 ya. Lebih banyak profitnya, lebih gampang juga jualnya. Tapi item Pristine ini cuma tersedia di store pada saat weekend aja. Ya sekitaran hari Jumat malam atau sore lah udah bisa dibeli kayaknya. Kalau SSP kan kapan aja mau beli juga bisa gitu kan. Kalau ini enggak. Beberapa dari lu juga ada yang nanya ke gua, "Bang, harga Vistank kok sekarang mahal ya?" Sebenarnya bukan cuma Vistank aja sih, Paper juga naik harganya dan kelihatannya Chandelier juga. Kenaikan harga ini mungkin terjadi karena kan sebentar lagi kita mau masuk ke Harvest Fest ya. Biasanya kalau menjelang event ini emang banyak player GT yang nanam pohon gitu ya. Karena semakin banyak pohon yang ditanam, nanti profitnya juga makin banyak pada saat event. Dan terjadilah permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Naik dah tuh harganya, gila sotoy banget kan gua. Daripada mikirin yang itu, mendingan kita mikirin yang ini. Kali ini giveaway-nya bukan cuma dari gua, karena ternyata ada temen nyantai yang ngedonate di donation box gua. Mereka pengen nyumbang juga untuk giveaway kali ini. Gila, thanks banget ya. Jadi untuk kali ini giveaway-nya adalah... Cara ikutannya, like video ini, terus tulis di komen Grow ID dan Instagram lo. Pengumumannya Sabtu depan di Instagram gue ya. Kalau lo adalah pemain Growtopia Indonesia yang suka dengan konten ini, subscribe aja biar gak ketinggalan. Thank you!